Wakil Presiden nomor urut 1 Ma'ruf Amin menargetkan untuk menang di Jawa Barat. Hal ini mengingat pada pemilu 2014 lalu pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala kalah dalam perolehan suara di Jawa Barat. Ditemui usai membuka hakolah kebangsaan di pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Ma'ruf menargetkan kemenangan di Jawa Barat. Ma'ruf menargetkan suara sebesar 70% dalam pemilihan umum mendatang. Insya Allah Jokowi Ma'ruf Amin menang lah. Targetnya sih besar lah, inginnya sih minimal 70%.